spill Basuri sebentar boleh? Nah, saya minta spill Basuri nih. Oke, mantap. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke, teman-teman ya. Kita ke bagian timur ya. Ini penampakannya bagian timur ya, teman-teman ya. Seperti ini. Ramai banget ya. Tapi kali ini ada yang menarik lagi teman-teman ya, tapi ini bis medium ya. Tuh. Stabilo julukannya ya, bis dari Putra Gesang ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, dia agak berisik ya karena memang ini mesinnya bis-bis sudah mulai dinyalakan semua. Dan kali ini saya mau mereview bis dari Putra Gesang yang berjulukan Stabilo. Ini teman-teman semua juga menantikan ya. Tapi sepertinya bus ini ada sedikit kendala. Jadi apakah nanti mengganggu atau tidak ya? Mari kita coba ya teman-teman. Oke, mari kita review bis dari Putra Gesang yang berjulukan Stabilo. Oke teman-teman ya, nih teman-teman sudah banyak yang mengkerumuni bus dari Putra Gesang yang berjulukan Stabilo. Nih pakai basic dari mesin Mitsubishi Canter 136 PS teman-teman ya, 136 PS bis medium yang berkaroseri dari Adi Putra ya, Adi Putra Jetbus 3 teman-teman, jadi 3 ya, tapi yang belum facelift ya, ini masih pakai lampu bolam teman-teman ya. Dari bentuknya seperti ini, dan sayangnya emang ini ada mobil di sini depan saya, jadi saya nggak bisa bergeser untuk di depannya. Teman-teman bisa lihat dari samping sini ya teman-teman, di atas sana ya kelihatan sekali ada Basuri ya, ada klakson Basuri 12 corong dan di kanan dan di kirinya. Di atasnya juga ada lampu strobo berwarna kuning, di kaca bagian atas juga ada lampu strobo 2 baris tulisan pariwisata Stabilo Pesona Papa Handsome. Dan di bagian bendo teman-teman, di situ ada juga lampu strobo dan bendonya bertulisan doa ibu. Wah mantap ya, ini ada stiker Yovager ya. Tapi ini kayaknya belum faceliftnya ya, ini ada tulisan Yovager teman-teman. Sini ada akrilik bertulisan Putra Gesang PG003 Stabilo. Dan infonya tadi saya tanya sih ya, baru 2 bus ya, ini bus medium 1 terus bus besarnya 1 teman-teman, big busnya ya. Oke lanjut, untuk di bagian kaca utama sini dikelilingi juga lampu LED yang mengelilingi, ada lampu strobo juga ya di kanan dan di kiri ya teman-teman ya. Ini satu strip ada running tag yang berjalan, terus di sini ada satu strip lampu strobo. Untuk bagian headlampnya sini teman-teman ya, ini adalah headlamp dari karoseri Adi Putra Jetbus 3. Terus di bagian bawah sini untuk fog lampnya ini masih berwarna kuning, dan ini ada tambahan DRL atau fog lamp ya, ada lampu tambahan di sini, dan ini ada winglet ya di kanan dan di kirinya juga ada teman-teman, ada sayap-sayapan ini. Terus ada towing-towingan yang sangat banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4, dan ada 2 buah lampu tembak 3 mata plat AD teman-teman, AD tapi ini bus dari
Purwodadi atau Grobogan ya. Dan ini penampakan dari bagian samping kiri. Ah, ini dari atas kayak gini ya. Seperti ini teman-teman nih. Kelihatan ya, Basuri 12 corong medium, 12 corong itu ganteng banget loh, keren loh. Nah, ya. Ini penumpangnya sedang istirahat ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, lanjut ya untuk di bagian samping. Teman-teman sudah lihat ya tulisan di kaca sana, Stabilo. Stabilo itu marker ya, atau seperti bullpen gitu ya. Terkenalnya itu kayak spidol gitu teman-teman ya. Ada banyak stiker Wifi, IndiHome, Mucikari Class, Bus Pariwisata. Ini ada tulisan, ada gambar juga ya. Apa itu? Zeus Stabilo. Zeus. Ya, Putra Gesang. Dan ini PT Tisal Transcorp ya. Dan ini penampakan dari samping. Di bawahnya ada pengaman bodi berwarna krom. Wheel drop-nya warna putih. Ini penampakannya teman-teman. Dari samping seperti ini ya. Oke, untuk bagian belakang ya, tidak kalah keren juga ya. Ini ada dua buah knalpot di kanan dan di kiri, ada tiga muffler ya teman-teman ya, yang fungsi cuma hanya satu. Yang di kanan sini berwarna bunglon ya. Untuk di sini teman-teman ada towing-towingan dan lampu sen, ini saya rasa atau lampu grid. Di bagian bawah sini ada underguard dan ada kepet yang bertulisan antara tugas dan janji mucikari, mucikarinya kelas ya. Ini ada tulisan Jepang-Jepangan. Ya, keren lah teman-teman ya. Untuk di bagian atas ini nggak ada apa-apa ya. Ini adalah penampakan dari lampu dari bodi jet bus 3 medium. Inilah teman-teman. Jet bus 3. Jet bus 2 teman-teman, mohon maaf ya. Jet bus 2 plus MHD. Oke teman-teman, saya sudah izin ya itu bapak drivernya. Saya mau masuk ke interiornya ya. Permisi Amit. Amit. Nah ini teman-teman, ini seatnya sekitar 31 ya. Dan ini teman-teman modul Basurinya ya. Di situ ada Pianika teman-teman. Di situ. Oh, ini sopirnya ya teman-teman. Ini ada mixer di sini, ada mic, jadi buat bisa karaoke di sini. TV-nya ada di sebelah sini, teman-teman. Ini adalah penampakan dari kursi dari bus yang berjulukan Stabilo. Oke, gitu saja ya, teman-teman ya. Kita nanti akan tunggu sampai keluar dari terminal bis dari Putra Gesang yang berjulukan Stabilo. Tapi mungkin bisa saya minta spill. Spill Basuri sebentar boleh? Nah, saya minta spill Basuri nih ya. Oke, mantap. Nanti kita tunggu pas keluarnya dari terminal ya teman-teman ya. Oke, segitu saja teman-teman review dari saya dari bis Putra Gesang Grobogan yang berjulukan Stabilo. Sekian dari saya, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putra Gesang. Oke teman-teman, bis dari Putra Gesang sebutan Stabilo mau keluar ya. Mari kita oyok.